Assalamualaikum, ho hai. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ota. So, jadi di video kali ini aku mau bermain Minecraft lagi. Dan sepanjang kali ini aku mau nge-share map Redstone lagi. Yeay. Oke, okay. Jadi ini lebih tepatnya base atau map deh. Aku gak tahu ini rumah atau base, teman-teman ya. Soalnya bentuknya kayak gini, beda banget dari yang lain. Dan ini aku dapetin dari Kustian Ramdhani ya, teman-teman ya. Jadi thank you untuk Kustian Ramdhani yang udah bagiin mapnya dan udah nge-share ke aku juga. Aku gak tahu ini nama panggilannya siapa ya, teman-teman. Biasanya kan ada itu ya, biasanya orang itu ngirim map itu pakai nama panggung itu, tapi ini pakai nama asli loh. Aduh, keren banget. Dan bagi kalian yang mapnya pengen aku showcase kayak si Kustian ini, kalian bisa cantum di kolom komentar, atau kalian bisa join ke Twitternya aku, atau kalian bisa kirim ke emailnya aku juga ya, teman-teman ya. Untuk email aku sediain di deskripsi channel. Ini aku nggak tahu disebut base atau rumah ya, teman-teman ya. Ya pokoknya kayak gini. Dan oke, kita langsung aja ke showcase. Let's go. Oke, dan kita langsung aja ke showcase mapnya ya, teman-teman ya. Oke, dan sebelah sini dulu, bentar, ini ada buon mau dibaca. Oke, kita bakalan ke sebelah sini dulu, baca yang di sebelah sini dulu. Nanti kita bakalan baca yang ada di buku juga ya, teman-teman ya. Oke, selamat datang di map Redstone. Maaf kalau, oh iya, tulisannya di wordnya aja base Redstone ya, berarti ini base Redstone ya, bukan rumah Redstone. Oke, apa maaf kalau nggak lengkap atau jelek. Oke, nggak jelek sih menurut aku sih, malah beda dari yang lain gitu ya. Soalnya kan kalau map Redstone biasanya kan tertutup gitu, tapi ini terbuka loh, keren banget. Terbuka loh, waduh. Oke, terima kasih sudah download map ini, sama-sama. Thank you juga, map dibuat oleh Kustian. Nah, bener kan Kustian? Tadinya aku mau panggilnya Dani. Tapi ya, ini Kustian. Aku belum baca loh tadi loh. Oke, terus kita bakalan baca yang di buku. Halo, selamat datang di map Redstone map. Di map Redstone map ini. Di map Redstone ini. Dilengkapi Redstone sederhana. Maaf kalau ada bug atau error. Dan maaf juga kalau berisik. Berisik apanya, Bang? Terima kasih telah mencoba map ini. Pembuat map, Kustian. Oke. Okay. Thank you banget untuk Kustian. Dan ya, thank you banget lah pokoknya. Terus kita coba liatin fisiknya dulu. Maksudnya desainnya, buildingnya ya. Kita bakal liatin dulu buildingnya. Untuk building sih, ini ada menaranya ya, teman-teman. Nanti di sebelah sini tuh ada lift buat ke sebelah sini. Nah, ini nanti buat terjun gitulah. Pakai elytra nanti disediain di sana. Sama apa fireworknya juga. Terus ini ada pintu masuknya. Pintu masuknya pakai command block kalau nggak salah. Jadi kalau kita menjauh, itu bakalan ngetutup. Tapi kalau kita mendekat, itu bakalan ngebuka. Kayak otomatis gitu loh, teman-teman ya. Nggak ada platnya di bawah, tapi otomatis gitu. Ya udah banyak sih di map Redstone. Oke, dan di sebelah kanan itu ada. Bentar, ini kita ke kanan dulu atau ke... Kayaknya ke kanan dulu deh. Ini kita ke kanan dulu, terus di kanan lagi. Kita ke kanan, terus ke kanan gitu ya. Oke, ada ruang enchant. Ini ada ruang enchant, terus ada ruang lagi. Ruang enchant atau senjata. Oke, ini simpan item atau masukkan item gitu ya. Bukan disimpan sih. Ini masukkan item, kan bisa masukkan apapun. Baik itu pedang atau apa. Tapi ini aku yang ini aja ya, yang untuk membuka pintu gitu ya. Udah disiapin sebenarnya sih, tapi ya sebenarnya nggak harus kuncinya ini, teman-teman ya, kayak nggak harusnya ini, nggak harus item ini, tapi pedang apa juga bisa kok kayaknya. Oke, dan di sebelah sini juga ada ruang senjata dan lain-lain. Nah, pilih dulu lalu tekan. Jadi ini tuh ada ruang enchant, jadi ini buat ngemunculin buku punya gitu. Biasanya kan kalau ruang enchant Redstone-nya ya kayak gini gitu ya, dimunculin buksef-buksef gitu. Terus yang ini juga, ini tuh klik, oh ya kalian pilih dulu, kalian pilih apa. Misal kita kan tadi klik shield ya, kita klik dan kita klik yang ini. Bam, itu bakalan, nah itu bakalan muncul dari sebelah sini. Jadi terus kalau kita klik apa nih, misal ini ya, bow ya, bow. Terus kita klik yang ini, itu bakalan tuh, bakalan dari sini. Ini keren banget, dan ini aku baru jumpain di map Redstone sih. Oke, jadi kalau kalian mau nutup yang pintu ini, kalian tinggal ambil aja item yang udah kalian masukin ke dalam shulker box yang itu. Oke, dan kita bakalan ke atas, terus kita ke bakalan ke sebelah kiri yang ada ruang kamar. Ruang kamar double apa ya, ruang kamar gitu kan ya, nggak langsung kamar tidur gitu loh, tapi ruang kamar. Oke, nggak apa-apa.
Terus ini ada kayak gini ya doang, aku nggak tahu ini ya kayak gini doang ya teman ya, lengkap gitu, ada paron, ada repair and dischain, terus ada furnace, ada crafting table-nya juga, terus ada chest-chest-nya juga teman ya. Oke, ini itu buat, oh ya ini buat lift kalau nggak salah, ini buat lift, salah, bilang klik bentar-bentar. Ini kita harusnya klik yang ini, teman. Nah, itu bukan ke ruang bawah itu ya. Bukan klik yang di sana. Waduh. Oke. Terus yang ini itu adalah farm, ada farm bambu otomatis sama sugar cane otomatis. Di balik ini nggak ada apa-apa. Ini ada ruang kamarnya, ini yang udah disiap, udah di apa? Udah dibilangin tadi ada ruang kamar. Oh. Jadi dibilangin ruang kamar itu ada ruang kamar, ada kamar mandi, ada kamar tidur gitu ya. Oke, boleh juga sih. Oke, kamar mandi. Ini ada kamar mandinya juga. Ini ada shower. Oke, ada shower comment block. Oke, it's okay. Terus ini ada bak mandinya juga. Bak mandi. Ini keren juga sih ya, teman-teman. Ya, ini kamar mandinya ada di bawah laut gitu loh. Jadi kita bisa sambil mandi, kita bisa melihat air laut gitu ya. Keren banget sih. Terus ini ada, oke, ini buat toiletnya ya. Oke. Terus kita bakalan ke mana nih? Ini ada ruangan lagi kah? Ini kita klik. Oh, oke. Jadi kalau kita klik yang ini itu buat munculin daging-daging, calon daging gitu ya. Ini ada ruang armornya juga. Ada ruang armor. Kalian ini tinggal klik-klik aja ya teman-teman sesuka hati kalian. Terus, oh ini harus klik semua ding. Ini kita harus klik semua ini kita ini. Terus ini. Terus ininya yang, coba yang ini deh. Jangan. Nah, ini, coba. Coba tadi kita klik asal ya. Terus apa? Tunggu beberapa detik. Terus kita klik yang ini. Coba. Oke. Oh, cepet juga ya. Tadi kan kita kliknya double ya, helmnya ya. Jadi dapetnya juga double. Malah sepatunya baru milih. Terus kita bakalan untuk ke ruangan yang tadi. Kita, ini liftnya lumayan lama, jadi aku bakalan skip. Oke, dan kita bakalan bisa tutup ini ruangan. Waduh, hampir aja kejepit kan. Ini kita bisa tutup ruangannya. Terus kita bakalan ke atas. Terus kita bakalan ke sebelah sini deh. Ke sebelah sini tuh ada nether portal kalau gak salah. Ya, bener banget ada nether portal. Tapi ini bolong gitu atasnya ya. Ini aku gak tahu sengaja atau enggak. Tapi ini atasnya bolong. Mungkin sih sengaja ya, teman-teman ya. Ini buat yang kanan itu buat ngehidupin. Yang kiri itu buat ngematiin. Tuh, gitu ya. Oke. Ini nggak, tekannya nggak harus dua kali sih. Satu kali doang bisa. Oke, terus ini ada armor apa goldnya juga. Aku nggak tahu apa. Tapi kayaknya mungkin buat hiasan doang gitu ya. Terus kita bakal ke sebelah sini. Dan di sebelah sini itu adalah farm otomatis gitu ya. Ada farm carrot, wheat, terus ada potato, dan lain-lain itu nyampur di sini ya. Nih oke, nyampur dari sini. Oh, ada yang nyangkut ya. Oke, oh enggak, ada yang nyangkut, sempat nyangkut tapi udah masuk ke dropper. Oke, tapi ada yang masih nyangkut sih. Jadi yang masih nyangkut kalian bisa ambilin sendiri aja. Terus juga kalian bisa nanam manual. Soalnya nggak bisa nanam otomatis ya. Sini juga ada, ya kalian bisa milih-milih sendiri lah. Misal klik apa, pickaxe diamond gitu ya. Kalian klik aja, terus ini ada tower yang tadi aku bilang ya teman ya. Terus di sebelah sini dulu nih, di sebelah sini itu adalah taruh redstone torch di beton putih. Kalau kita taruh itu ada ruangan ke bawah dan ruangan ini apa ya? Kayak ini ada apa? Bentar nih, kalau kita klik itu ada apa sih? Oh, pam. Ini kalau kita klik yang ini itu buat enchantment golden apple. Nah, kan benar kan? Oke. Terus yang ini tuh buat ini naiknya gimana? Oh, naiknya tinggal kita klik aja yang ini lagi ya. Soalnya bisa kita klik dari bawah gitu ya. Terus yang ini itu adalah masukkan item. Masukkan satu item. Kita ya yang ini aja deh, yang redstone torch yang udah double. Oke, nice, sudah kebuka dan kita bentar, aku baru nyadar tadi aku enggak pakai shader. Ini ada buka tutup pintu ya, ini buat ngebuka atau enggak tutup pintu di sebelah sini. Oke, ini agak lama sih. Juga ada simpan item. Simpan item, masukkan item atau gimana sih? Oh iya bener banget. Masukkan item itu simpan item. Terus yang ini itu buat ini auto, aku gak tahu apa. Tapi kayak gini doang. Ada furnace, ada chest, ada
peron atau anvil ada ini apa? Loom ya. Terus ada crafting table-nya juga. Nah, yang ini tuh adalah itu teman apa? Buat mining itu loh, mining tak terbatas gitu. Kalau kita mining itu nggak bakal habis-habis, teman ya. Tuh kan bisa lihat kan nggak habis-habis nih, teman ya. Kan bisa mining sepuasnya ya, teman. Sayangnya sih nggak ada netherite-nya ya. Harusnya ini jangan koal, diganti aja netherite. Terus ini diganti iron gitu ya. Soalnya emerald nggak begitu penting sih menurut aku sih. Terus ini ada, mungkin emeraldnya itu buat trading-trading sama villager ya, mungkin ya. Oke. Adalah kolam renang otomatisnya, teman ya. Ini ada kolam renang otomatisnya, oke. Ini kita bisa tutup lagi kalau misalnya kalian nggak pengen kolam renang kalian itu ngeres gitu ya. Dan kita bakalan balik lagi ke tempat yang tadi. Dan ini kita bakalan menuju yang tower ini ya. Oke, ini kita bakalan menuju ke tower yang ini. Ini prosesnya agak lama sih. Tuh, ini ya. Tapi kalian bisa lihat dari prosesnya yang ini. Kalian bisa lihat pemandangan kayak sensasi naik lift beneran gitu loh. Oke, nice. Sudah sampai. Dan ya, ini itu buat terbang menggunakan. Ini ada teropong. Jadi kalian bisa mantau-mantau gitu dari atas ini. Tuh kan lebih leluasa gitu ya. Buat memantau-memantau gitu. Ini ada beaconnya juga. Ternyata beaconnya di sebelah mana sih? Oh, sana teman. Oke. Di sini juga ada ship. Terus di sebelah sana itu ada kuda. Ada ship juga. Kirain kuda loh. Oke, dan ini juga ada apa? Elytra sama firewalk. Firewalknya buat itu ya, teman-teman, buat terbang-terbang gitu. Bisa kan? Aku nggak bisa besar pakainya. Tapi kalau cara pakai apa? Elytra sih aku bisa. Oke. Karena kayak gini kan? Nah, aku nggak bisa tuh. Nah, nggak bisa. Ya udahlah ya, teman-teman. Dan udah semua, teman, untuk ruangannya yang bisa aku showcase. Jadi, kayaknya itu dulu ya, teman-teman. Oke lah, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga menghiburkan semua dan baikannya mohon tetapnya. Kalian langsung aja ke deskripsi, teman-teman. Dan thank you buat thank you buat untuk Kustian Ramdhani yang udah bagiin mapnya dan udah nge-share aku juga. Thank you banget. Kita langsung aja untuk rating mapnya ya, terpenya soalnya durasinya udah panjang ternyata. Dan untuk rating mapnya aku bakalan kasih rating 8.5/10 deh. Yeay. Oke, bang, kenapa kok 8.5/10? Nah, jadi kekurangan dari map Preston ini kayaknya kurang banyak ruangannya ya. Ya walaupun udah banyak, tapi menurut aku kurang banyak juga. Dan untuk building mungkin ya ini oke sih buildingnya, terbuka gitu nggak apa-apa. Cuma kayaknya bisa lebih diperhias lagi deh, samping-samping halamannya gitu, halaman base-nya atau halaman rumahnya bisa dihiasin gitu loh. Misal dikasih bunga atau dikasih taman, air mancur atau apa itu biar lebih perfect gitu loh. Ya, menaranya juga bisa diperbaiki lagi sih menurut aku sih. Soalnya menaranya kayak kelihatan gimana gitu. Dan aku minta bantuan ke kalian untuk share channel ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu punya map-map keren ya, teman ya. Dan oke, kayaknya itu dulu ya, teman ya. Dan oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video and see you.